Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Iik Iksanuddin dari Ujang TV Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat efek terbang menggunakan software editing video bernama After Effects. Dan gue di sini menggunakan Adobe After Effects versi CC 2014. Oke teman-teman, kita akan langsung aja ke tutorial. Check this out. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah ada di After Effects, silahkan teman-teman masukin footage video teman-teman ke project ya, ke project After Effects. Nah kemudian silahkan teman-teman klik drag and drop, taruh di sini ataupun di create a new composition. Nah setelah terbuka seperti ini, sebelumnya gue akan memotong videonya dulu. Jadi gue akan memotong sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini klik kanan trim rock area. Kemudian teman-teman cari frame di mana si talent kita udah mau terbang. Dan pastiin si kaki talent kita ini masih menyentuh tangan. Oke, di sini gua akan potong di sini. Untuk memotong video, teman-teman silakan Ctrl Shift D di keyboard. Nah, maka dia akan terpotong seperti ini. Yang bawah gua kasih nama main layer. Kemudian yang atas kita kasih nama terbang. Oke, kemudian teman-teman silahkan pergi ke ujung video atau cari frame di mana gak ada objeknya di videonya seperti ini guys. Tuh, Ctrl Shift D untuk memotong video dan dikasih nama background. Kemudian backgroundnya taruh di bawah layer terbang. Kemudian tarik di posisi di sini. Silahkan atur, sesuaikan, luruskan antara potongan videonya. Nah kemudian di layer terbang, teman-teman silahkan klik kanan, time, freeze time. Fungsi freeze time itu sendiri adalah untuk membekukan si layer, jadi dia akan jadi beku ya, freeze. Kemudian teman-teman silahkan seleksi si talent ini menggunakan pen tool. Oke, kalau udah terseleksi semua, teman-teman pergi ke mesh, mesh 1, kemudian di feather, teman-teman silahkan isikan dengan kurang lebih 0,7. Fungsinya untuk memperhalus potongan si talent tadi ya. Kemudian kita mau menganimasi, jadi si talent ini kita akan bikin atau kita akan buat seperti terbang ke atas. Caranya dengan tekan tombol P di layer terbang. Kemudian akan keluar position seperti ini. Kemudian di gambar stopwatch, teman-teman klik, maka akan keluar keyframe. Nah, itu dia keyframe-nya. Teman-teman silahkan maju beberapa frame, kurang lebih 7 atau 8 frame. Kemudian teman-teman geser nomor ini, sorry, yang sebelah kanan, teman-teman geser ke kiri. Maka dia akan bergerak ke atas si talent-nya ya. Dan yang kanan, yang kirinya itu akan bergerak juga. Nah, sesuaikan dengan keinginan teman-teman terbangnya kemana. Nah, kalau udah jadi dia akan seperti ini. Gua coba dulu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian, biasanya kalau sesuatu yang bergerak itu ada motion blur-nya. Kalau ini belum ada motion blur, jadi gambarnya nggak menyatu dengan background. Caranya teman-teman untuk menampilkan motion blur, teman-teman di terbang
di layar terbang, teman-teman pergi ke enable motion blur for all layer. Kemudian teman-teman kalau di sini nggak ada motion blurnya seperti ini tampilannya, teman-teman pergi ke toggle switch, klik, kemudian teman-teman pilih motion blur. Tuh, maka itu dia hasilnya akan seperti itu. Ini sebelum, ini sudah di motion blur. Nah, gitu dia teman-teman. Oke, kemudian kita akan menambahkan si talent ini terbang di atas ini. Caranya teman-teman di layar terbang, kemudian Ctrl Shift D untuk memotong, kemudian teman-teman P untuk position. Nah, terus klik yang tengah ini untuk menambah keyframe. Kemudian teman-teman geser si talent tadi ke arah kiri video. Putar si talent itu menggunakan rotation tool. Kemudian maju kurang lebih 5 apa sampai 7 frame, terserah teman-teman. Kemudian teman-teman geser di sebelah kanan ini, klik, tahan, dan geser ke kiri, ke kanan maksud gua, ke kanan. Kemudian yang ininya tarik ke bawah, pokoknya digeser-geser aja sesuai dengan keinginan teman-teman terbangnya mau ke sebelah mana. Kemudian teman-teman silahkan dilihat dulu atau dicoba dulu video teman-teman semua. Oke teman-teman, video kita udah jadi, sampai di sini aja ya untuk efek terbang menggunakan software After Effects CC. Kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Oke teman-teman, itu dia caranya membuat sebuah efek terbang menggunakan Adobe After Effects CC 2014. Terima kasih yang udah nonton ya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau teman-teman suka silahkan like video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Kenapa subscribe? Karena untuk update video terbaru dari gua, dan juga untuk supaya gua lebih semangat lagi berkarya di YouTube. Dan kalau ada yang pengen ditanyain seputar dengan editing video ini, teman-teman silahkan masukin komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Oke guys, sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.